kembali lagi di channel Willy Gaming. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita gak akan nge-game. Oke, kita akan review ini loh guys, Game Boy. Oke, tapi sebelum kita review, jangan lupa dong guys, klik tombol subscribe di bawah dan klik notifikasinya ya guys. Misal kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasinya ya guys. Dan jangan lupa guys, follow IG aku @willyhadiwijaya. Oke guys, dan lanjut aja kita ke review. Oke guys, ini Game Boy. Oke, Game Boy ya guys, ya. Oke, ini kita akan jelaskan dari button-buttonnya ya. Yang ini ya ada kayak slice ini. Untuk apa itu? Untuk volumenya. Terus yang ini, dan ini tuh bisa sambung ke TV guys. Terus yang ini tuh untuk ngecas. Yang ini tuh untuk turn off-nya. Ini untuk apa ini button-buttonnya yang start up, bla 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 bla. Pokoknya gitulah buat permainan. Dan kita ayo dan kita nyalakan ya guys, gini. Ada bunyinya guys. Di pilihannya ada Chinese, baik guys, kita pilih apa itu bahasanya. Bahasanya kita pilih Inggris. Dan ini game. Game kayak gini loh guys. Kelihatan enggak? Saya biar fokus. Pokoknya banyak lah, 400-an game di sini guys. Duh, 400. Ya guys, ya. Dan langsung aja guys, kita coba game Super Mario ya guys. Oke, kita coba. Oke, kita loncat. Wah, ada monster. Ya. Ya, nah ini untuk ininya. Oke, dapat untuk biar bisa gede. Terus dapat ini. Oke, dapat koin. Mantap. Oke. Kita coba menyelesaikan satu world ini. Aduh jadi kecil. Aduh monster. Oke, kita dapat jadi gedean. Oke, kita selesaikan satu world ya guys. Siapa yang dapat ini? Oke, kita selesaikan. Lupa ada monster ya. Oke, kita dapat koin lagi. Saya bingung ini. Kita dapat kayak bunga untuk mendapatkan kekuatan api. Oke. Okay. Api. Kita dapat koin. Oke, okay, kita bisa. Oke, okay, dapat. Oke. Okay. Oke, okay. Okay, udah selesai, guys. Udah selesai langsung ke world yang kedua. Oke guys, video sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe dan jangan lupa guys follow IG aku @willyhadiwijaya. Oke guys, see you next video. Bye.